Hai, nama saya El. Saya punya sahabat-sahabat yang baik. Ini cerita tentang pertemuan awal kita. Dulu sebelum kita sahabatan, kita semua gak saling kenal. Tapi semua itu berubah saat bersahabatku. Awalnya, kita cuma sahabatan berempat. Kita biasa dikenal sebagai anak-anak yang bandel di sekolah. Tapi dibalik semua kenakalan-kenakalan yang ulah yang kita bikin, persahabatan kita itu kuat banget. Kenalin, ini Ted. Dia mungkin kelihatan jahat, tapi sebenarnya baik banget. Alexa, sosok cewek topo yang ternyata lembut. Dan yang satu ini, paling konyol dan lucu di antara kita semua. Ezra, yang selalu bisa bikin mood jadi baik. Sahabat kita yang tadinya cuma sekedar teman sekelas biasa, karena satu kejadian kita jadi sahabatan. Yang ini Kristin, cewek manis yang baru perhatian banget. Cila, orang yang paling rapi dan pintar di antara kita semua. Yang terakhir ada Mona, anak yang manis, pendiam dan seru. Anak-anak, hari ini di kelas kita ada murid baru. Ayo perkenalkan dirimu. Hai semua, nama saya Kristin. Kristin, kamu duduk di sebelah Cila ya. Anak-anak, ayo buka buku halaman 78. Ted, Ezra, jangan ngomong terus. Alexa, jangan main HP lagi. El, perhatikan saya. Oi Alexa, ini gimana? Aduh, maaf ya, kakak sama dia. Iya, gak apa-apa kok. Anak baru ya? Belum briefing kemarin. Iya. Without a sailor, I go where the wind blows. Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. Ezra sama Ted mana sih? Kok lama banget? Katanya cuma mau ke kampus bentar ambil buku. Tadi dia bilangnya apa? Dengar nggak tadi yang dia ngomongin apa? Hah? Apa lo? Jadi dia tadi nggak dengerin? Ah, bete lah. Oh, dia bisa. Ayo ngeliatin lagi terus. Suka ya? Suka. Berapa tahun, Nel? Nggak usah bohong, deh. Sekitar 5. Ya, gitu. Mon, ini jadi gimana? Tapi yang ini lo duit. Jadi nanti gue sedang terus tuh. Iya, tadi duit aja. Gila, lapar nih. Gantin, yuk. Ted, ini enak ngapain sih? Liatin mukanya Kristin. Suka ya? Kayaknya sih iya, Zat. Cie. Ted lagi suka sama cewek. Hah? Iya. Siapa? Kasih tau dong. Wih, keren. Mau siapa? Biar Ezra yang kasih tau. Itu loh, anak baru di kelas. Ya, cewek yang namanya Kristin ya? Iya. 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 Kalian main dulu juga sih. Dia kenapa sih? Kalian gak tau. Ini bisa sama Kristin. Lah, kalian aja, duluan ya. Dik, dia kenapa sih kok kayak gitu? Tahu tuh, kok kenapa diem aja lagi? Kalian berdua sebenarnya kenapa sih? Jangan berantem dong, kita kan sahabat.
Pelan malah terpisih. Bisa kok, bisa. Bulan ya, Teh. Terus, aku sama Teh suka sama kamu ya? Enggak kok. Masa sih? Enggak, beneran. Ya udah, pilih aja. Dua-dua baik. Ah, udah lah, jangan ngomongin Teh. Yuk, yuk, kalau aku nih. Sintin, ada aku gak? Ah, ada, bener. Tapi ada yang perlu aku ngomongin. Sebenarnya aku udah suka sama kamu dari dulu, tapi aku baru beli stok kental sekarang. Alhamdulillah, kita tenang aja ya. Mana ya, Kristin? Dari. Kenapa? Kristin, ngapain sini? El, ngapain sini? Paham sih, ngeliat orang yang ngomong. Serah, dan Kristin. Nemuin makanan nih. Kayak kita udah baikan loh. Iya, gitu dong. Kita kan sahabat, masa mau berantem terus? Ini mulai sekarang janji jangan ada yang berantem dan bilang makasih lagi ya. Janji. Pasti kita pengen minta maaf selama ini kita udah egois sama kamu. Iya, maaf ya kalau kita ngebutin kamu. Iya, enggak apa-apa lah, kan udah dimaafin. Kalian jangan berantem lagi ya, soalnya Alexis sama Ezra gak tau mau ngapain kalian berantem. Iya, terbaik. Kenapa? Gua udah Kristin gila, gak mau sendiri. Gua percaya. Kristin tuh gak mau. Akhirnya kita berdua gak ada yang jadi sama Kristin karena kita gak mau berantem lagi. Sejak itu kita bertuju jadi sahabatan dan ngabisin sisa-sisa waktu SMA kita bareng sampai lulus. Tapi dari situ kita janji gak akan jauhan lagi. Kita janji apapun mimpi-mimpi kita, kita selalu siap dukung dan selalu ada buat satu sama lain. Dan kali ini kita percaya sepenuh hati kalau persahabatan ini gak akan hilang. Udah lama kita gak ketemu. Hai kalian, udah lama udah ketemu. Hai Ten. Halo. Hai Ten, hai Ten. Hai Ten, hai Ten. Selamat. Hai kalian semua. Akhirnya kita ketemu. Hai kalian semua. Kita semua udah jadi mahasiswa sekarang dan mengejar impian masing-masing. Menjak lulus, jujur, kita udah jarang ketemu dan jarang kontak. Tapi entah kenapa rasanya terus agak terlalu kita semua. Tapi kita misalkan bisa nungguin dari pas waktu kebun mahasiswa dan kita sedang berlangkah. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Maju kan hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cinta-cinta aku dia dan kau. Dia, dia masih dialah pikiran. Ilmu bumi dan sekitar. Jadi ku dapat cinta masa sekolah yang pernah terjadi. That was the moment, a part of sweet memory. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now, it's our time to make a history. Bergegaslah kawan.
bersama, tawa bersama, berbagi.